Ya, ceritanya zaman dulu sebelum merdeka, mungkin sudah ada yang namanya seni rodat. Tapi setelah merdeka, muncullah sebagai seni kuntulan yang pakaiannya dengan kaos tim, yaitu putih-putih, menggambarkan bahwa kuntul adalah putih, adalah tetap suci. Jadi dari kesenian kuntulan ini memang menampilkan tidak seperti kesenian yang lainnya. Namun mengutip sejarah yang nantinya bisa berlanjut untuk menyemangatkan generasi muda. Anggotanya sekitar ada 80-an, tergabung dari muda-mudi Karang Taruna dan didukung para sesepuh. Bahkan ini dari beberapa macam-macam kepercayaan. Kristen masuk, Buddha masuk, Islam masuk, semuanya. Kita jalin persatuan demi tegaknya negara Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Sepulone pasar gede nebu meroko Sepulone Oh.
muda Indonesia, marilah kerja bersama-sama.